Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk cara tes rectifier Suzuki Katana rectifier alternator atau dinamo ampere Suzuki Katana, di mana di sini satu mengalami trouble korslet. Ini yang sudah kita ganti. Kita memakai dioda universal yang kita beli di toko. Ini kita ganti satu buah. Di sini kita akan mencoba untuk cara tesnya apakah dioda yang kita ganti ini berfungsi atau tidak. Oke, caranya kita memerlukan satu buah aki 12 volt tester, dan ini tester lampu juga. Oke, caranya pertama ini plus rectifier dan ini ground. Kita coba yang plus, kita taruh ke plus aki, terus kita coba satu persatu dioda apinya. Plus tidak nyala, dan kita balik tester, kita taruh ke plus dan positif. Plus rectifier kita taruh karena jatuh ke track. Tes, lihat tes, nyala. Dan apabila dibalik, ini tidak boleh nyala. Baliknya kita taruh min atau brown, taruh ke plus aki, tidak nyala. Dan apabila kita balik tester, kita taruh ke plus dan ground kita taruh ke ground. Apabila tester kita taruh ke plus aki dan ground kita taruh ke ground, ini tidak boleh nyala. Tidak nyala. Oke, menandakan bahwa rectifier ini masih layak dipakai, masih bisa dipakai, dan dioda yang kita ganti ini berfungsi. Oke, untuk menghemat biaya cukup murah. Oke, apabila video saya bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.